السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pendengar dan pemirsa Roja di manapun antum berada, alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita semua dalam kondisi insyaallah sehat wal afiat, dalam kondisi terus bersemangat mempelajari bahasa Arab. Dan insyaallah taala di kesempatan malam ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li Ghairin Natiqin Biha, karya daripada Dr. Fi Abdul Rahim. Dan alhamdulillah kita sudah masuk ke ad-darsus tsamin dari jilid yang pertama, pelajaran yang ke-8. Dan alhamdulillah kita sudah masuk ke latihan ketiga di pertemuan yang terakhir, di pertemuan yang lalu. Tepatnya di halaman 43. Mulai dari halaman 43 dan 44 kita sudah bahas di pertemuan yang lalu. Dan malam ini insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan ad-darsus tsamin. Namun ada sedikit pembahasan yang kiranya perlu diketahui. Ma'asyara al-ikhwah wal-akhwat, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan mukaddimah yang pernah dulu kita sampaikan di ad-darsus tsamin, yakni khususnya terkait dengan adanya al-jumlatul ismiyah, jumlah ismiyah. Nah, al-jumlah artinya kalimat, al-jumlah artinya kalimat, jangan salah, ada al-kalimah, ada al-jumlah. Kalau al-kalimah, al-kalimatu dengan ta' marbutoh di belakangnya, al-kalimah artinya kata dalam bahasa kita. Al-kalimah artinya kata. Adapun kalimat, bahasa Arabnya adalah al-jumlah. Al-jumlah. Dan pernah kita bahas bahwa yang menjadi pokok bahasan jilid yang pertama ini adalah kata benda, atau yang disebut dengan al-ismu, ismun kata benda, dan al-jumlatul ismiyah, dan kalimat yang dimulai dengan isim, kalimat yang dimulai dengan kata benda. Dan di sini di latihan ketiga sedikit saya akan menjelaskan terkait dengan hakikat daripada al-jumlatul ismiyah, dan sedikit akan mengenalkan unsur pokok daripada al-jumlatul ismiyah, dan beberapa hal yang terkait dengan latihan ketiga secara khusus. Dan malam ini insyaallah kita ditemani beberapa ikhwan studio. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum ya ikhwah? Alhamdulillah. Kaifahaluka ya Ahfaris? Kaifahaluk? Alhamdulillah bikhair, masyaallah. Anta ya Ilham? Alhamdulillah bikhair. Masyaallah. Anta ya Abu Abdullah? Masya Allah. Barakallahu fikum ya ikhwan. Silakan buka halaman berapa tadi? Safha 43. Dari situ. Latihan ketiga. Awalnya di bagian bawah halaman 43. Di bagian paling bawah. Sudah ketemu? Safha 43. 43. Kita sebutkan dulu satuannya, thalathah. Setelah itu wa, kita sebutkan puluhannya, wa arba'un. Nah, nanti insyaallah di jilid kedua akan dibahas ini. Pernah kita bahas ketika kita membahas jilid yang kedua. Nah, kita kembali ke at-tamrin ats-tsalits. Ma'ana al-qalam ya
Ikhwan, saya tiba ada kali, lalu lam ya tiba. Nah, sebelum kita tulis di papan tulis, kita bayangkan dulu. Kita bayangkan dulu. Dengarkan penjelasan saya. Antum ikhwan studio dan seluruh ikhwan akhwat di rumah, dengarkan penjelasan saya. Insyaallah mudah-mudahan setelah ini kita akan perjelas dengan penjelasan secara tertulis insyaallah. Sekali lagi, lihat bagian akhir, bagian bawah halaman 43. Di situ ada contoh, di latihan ketiga ini ada contoh. Mithalun hadza kitabun. Di situ ada contoh. Hadza kitabun. Hadza kitabun ya ikhwan, inilah yang disebut dengan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, dan jumlah artinya kalimat. Sekali lagi, mohon dikerahkan semua konsentrasi antum. Hadza kitabun, ini kalimat yang disebut dengan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, jumlah artinya kalimat. Ismiyah yakni kata benda, ismiyah dari kalimat isim, dari kata isim. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang dimulai dengan isim. Saya ulang. Apa hakikat daripada jumlah ismiyah, ikhwan? Jumlah ismiyah adalah kalimat yang dimulai dengan isim. Maka disebut jumlah ismiyah. Ada kalimat lain disebut jumlah fi'liyah, tapi nanti insyaallah. Hari ini kita bahas terlebih dahulu jumlah ismiyah. Jazakallah khair ya Hamdan. Ya'mal? Ya'mal insyaAllah. Hadha kitabun, ini jumlah ismiyah. Sekali lagi ikhwan, apa makna al-jumlah al-ismiyah? Apa artinya? Kalimat yang dimulai dengan isim. Kalimat yang dimulai dengan isim. Apa itu isim? Kata benda. Kata benda. Berarti kalimat yang dimulai dengan kata benda. Ya, yang mana? Isim yang menjadi awal dalam kalimat jumlah ismiyah ini, yakni hadza. Isimnya, isim yang menjadi awal daripada jumlah ismiyah hadza. Kata tunjuk hadza. Hadza ini isim, kata benda. Maka namanya ismul isyarah. Hadza itu namanya apa? Ismul isyarah, kata tunjuk, tapi disebut isim, kata benda. Ala sekadarik? Maka di sini kata benda yang di awal kalimat adalah hadza. Pelengkapnya kata yang kedua kitabun. Hadza kitabun. Dengan demikian lengkaplah sudah jumlah ismiyah. Hadza dan kitabun, dua kata ini menyusun jumlah ismiyah sehingga menjadi sebuah kalimat yang sempurna, kalimat atau jumlah mufidah, kalimat yang sempurna. Hadza kitabun, ini buku. Kalimat sempurna. Kalimat sempurna. Dan kata benda yang pertama, kata benda yang pertama yaitu hadza, disebut dengan istilah mubtada. Disebut dengan istilah apa? Mubtada. Dihafalkan ini, istilah-istilah ini. Mubtada. Mubtada. Kitabun pelengkapnya disebut khabar. Ada mubtada dan ada khabar. Khabar. Dua kata inilah yang menjadi unsur pokok daripada jumlah ismiyah. Adanya mubtada dan adanya khabar, itu berarti lengkaplah, sempurnalah jumlah ismiyah ini. Mubtada, yakni kata benda yang di awal kalimat. Mubtada, kata benda yang ada di awal kalimat. Khabar, pelengkapnya. Khabar, pelengkap daripada mubtada. Mana mubtadanya di sini dikata hadza kitabun? Mubtadanya hadza. Mana khabarnya? Kitabun. Kitabun. Maka lengkap sudah. Adanya mubtada dan adanya khabar menjadi apa? Menjadikan jumlah ismiyah menjadi lengkap. Kita lihat di papan tulis. Hadza kitabun.
Ini sekali lagi ikhwan disebut jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Kalimat yang diawali dengan kata kata benda. Kata benda. Mana kata bendanya yang di awal kalimat? Hadza. Karena dimulai dengan isim, maka dimulai dengan kata benda disebut jumlah ismiyah. Ismiyah dari kata isim. Ismun. Apa itu ismun? Hadza ini kata benda. Namanya apa hadza ini? Kata tunjuk. Ismun. Isyarah. Lihat, dia isim, ya tidak? Ismul isyarah. Maka disebut isim, kata benda. Paham tum? Jadi untuk mengetahui ini jumlah ismiyah atau bukan, lihat kata depannya. Kata depannya apa? Hadza. Oh, kata benda. Berarti jumlah ismiyah. Paham tum? Sekali lagi, mana jumlah ismiyah? Kalimat yang dimulai dengan isim. Apa itu isim? Kata benda. Mana kata benda yang ada di awal kalimat? Hadza. Inilah yang menyebabkan dia disebut jumlah ismiyah karena ada isim di depannya. Paham, Tom? Nah, penjelasan anak terlalu cepat atau cukup segitu? Cukup ya. Hadza kata awalnya, kata benda di awal kalimat. Kitabun pelengkapnya. Kitabun pelengkapnya. Hadza disebut sebagai al-mubtada. Hafalkan istilah-istilah ini. Ini penting. Al-mubtada. Kitabun disebut apa? Al-khabar. Mubtada, khabar. Mubtada dan khabar ini adalah unsur pokok daripada jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah akan lengkap manakala ada mubtada dan ada khabar. Ada mubtada saja tanpa khabar tidak lengkap. Ada khabar saja tanpa mubtada tidak lengkap. Jadi jumlah ismiyah itu harus ada ini, harus ada mubtada dan harus ada khabar. Nah, apa itu mubtada? Kata benda di awal kalimat. Kata benda di awal, khabar pelengkapnya. Sehingga lengkaplah sudah, sempurnalah sudah kalimat ini. Hadza kitabun maknanya apa? Ini buku, selesai. Paham, Tom? Lihat kembali ke buku, di halaman 44 sekarang. Baca nomor 1, Abu Abdullah, baca nomor 1. Hadza tabibun. Kalau tadi hadza kitabun, sekarang apa? Tabibun. Hadza tabibun. Ini apa tadi ya, Khon, namanya? Kalimat apa ini? Jumlah ismiyah. Hafalkan. Apa tadi? Ulang sekali lagi. Jumlah ismiyah. Kenapa dinamakan jumlah ismiyah? Diawali dengan isim. Mana isimnya? Hadza. Inilah yang menyebabkan dia disebut jumlah ismiyah. Karena depannya isim, depannya kata benda. Isim itu kata benda. Hadza itu kan isim isyarah, ya tidak? Kata tunjuk. Isim kata benda, Azharik. Nah, ini jumlah ismiyah dan unsur pokok jumlah ismiyah ada berapa tadi? Jumlah pokok unsur pokok jumlah ismiyah ada berapa? Dua. Ada mubtada dan ada khabar. Mana mubtadanya? Hadza. Hadza mubtada. Tabibun? Khabar. Jelas? Baca contoh kedua. Nomor kedua. Alhamdulillah. Hadhihi sayyaratun. Sayyaratun. Ini apa namanya tadi, Hon? Jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Kenapa kita yakini jumlah ismiyah? Mana isimnya? Hadihi. Ini jumlah ismiyah. Hadihi inilah yang menyebabkan apa, Hewan? Hadihi inilah yang menyebabkan ini disebut jumlah ismiyah.
Nah, depannya kata depannya kata benda isim. Maka disebut jumlah ismiyah, kalimat yang diawali dengan isim. Dan ada berapa unsur pokok tadi jumlah ismiyah, ikhwan? Ada dua. Ada yang pertama mubtada, yang kedua disebut khobar. Mana mubtada, mana khobar? Hadihi sebagai mubtada. Sayyaratun khobar. Paham tum? Contoh yang berikutnya nomor 3. Faris. Baca. Dzalika. Enggak mungkin ada alif lam setelahnya. Dzalika waladun. Naam. Dzalika waladun. Nah, ini jumlah apa namanya? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Karena diawali dengan isim. Mana isimnya? Dzalika. Dzalika. Inilah yang menyebabkan dia disebut jumlah ismiyah. Dan ada berapa unsur pokok jumlah ismiyah, ikhwan? Ada dua. Yang pertama disebut mubtada. Yang disebut yang kedua khobar. Mana mubtada, mana khobar di sini? Dzalika. Dzalika mubtada. Mana khobarnya? Wala. Dan begitu seterusnya di nomor 4, 5 dan seterusnya. Paham, Tom? Fahimna. Kita coba nomor 4. Al-akh Abu Abdullah. Ini jelas ini ya? Insyaallah ya. Faris, Mas Faris, jelas ini? Ilham? Nah, jangan bilang jelas kalau belum jelas. Jelas-jelas, katanya tidak jelas. Nah, tidak benar itu. Nah, fadal, kita coba. Nah. Tilka sa'atun. Tilka sa'atun. Nah, apa artinya tilka sa'atun? Itu jam. Itu jam. Ini namanya jumlah apa? Jumlah ismiyah. Ahsan. Jumlah ismiyah ada berapa unsur pokoknya? Ada dua. Yang pertama? Mubtada. Yang kedua? Khobar. Mana mubtada, mana khobarnya? Tilka mubtada sa'atun khobar. Mumtaz. Tilka mubtada sa'atun khobar. Dikeraskan lagi suaranya. Ahsan. Jazakallah khair ya Abu Abdullah. Jelas semuanya? Mas Faris? InsyaAllah Ustaz. Ilham? Fadal, nomor berikutnya. Nomor 5. Hadza baitun. Naam. Hadza mubtada'un. Mubtada', naam. Wa baitun khabarun. Wa baitun khabar. Mumtaz. Hadza baitun, hadza mubtada', baitun khabar. Khabar. Ahsant. Terus, Mas Faris. Hadza qalamun, naam. Angkat suaranya. Dekatkan mic-nya. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Apa artinya hadza qalamun? Ini pena. Naam. Mana mubtada, mana khabarnya? Mubtada hadza. Mubtadanya hadza, khabarnya? Qalamun. Qalamun. Mumtaz. Barakallahu fiik ya Mas Faris. Berikutnya, kembali ke Abu Abdullah. Habiskan semuanya. Ketujuh. Sab'atun. Naam. Dzalika rajulun. Dzalika rajulun. Angkat suaranya. Dzalika mubtada rajulun khabar. Rajulun khabar. Ini namanya jumlah apa? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Tas. Apa artinya dzalika rajulun? Itu anak laki-laki. Anak laki-laki, yakin itu anak? Rajulun. Apa laki-laki dewasa? Laki-laki dewasa. Ya, syukran. Itu. Laki-laki dewasa itu atau itu laki-laki dewasa? Bagaimana terjemahannya? Itu laki-laki dewasa. Iya, syukuran. Tamaniyah. Hazihi baydhatun. Naam, tarjim. Terjemahkan dulu. Ini telur. Ini telur. Apa telur? Telur. Telur, naam. Hazihi mubtada wa baydhatun khabarun. Naam, baydhatun khabar. Hazihi mubtada. Baidatun khabar. Terus tis'ah. Hada mindil. Hada mindilun. Hada mindilun. Naam. Apa arti hada mindilun? Ini sapu tangan. Sapu tangan. Naam. Ini namanya jumlah apa, Mas Faris? Jumlah. Jumlah ismiyah. Angkat suaranya.
jumlah ismiyah. Nah, teruskan. Mana mubtada, mana khabar? Mubtada hadi hada. Hada mubtada, teruskan. Khabarnya? Mindilun. Mindilun. Jazakallahu khair. Terakhir. Asyara, Abu Abdullah. Asyara. Hadhihi haqibatun. Hadhihi mubtada, haqibatun khabar. Naam. Ini sebut apa ini? Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Dari nomor 1 sampai nomor 10, antum perhatikan mubtada-nya kata apa ini? Hadza, dzalika, hadhihi, tilka, apa ini? Isim. Ismul isyarah. Kata tunjuk. Semuanya kata tunjuk. Apakah mubtada selalu kata tunjuk? Tidak. Mubtada banyak bentuknya. Bisa kata tunjuk seperti ini, bisa juga kata benda umum. Seperti misalnya al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Apa arti al-qalamu maksurun? Pena itu patah. Al-qalamu maksurun ini juga disebut jumlah ismiyah. Karena dimulai dengan isim. Mana isim yang di awal kalimat? Al-qalam. Al-qalam. Ahsan. Disebut apa al-qalam ini? Apa tadi? Posisi sebagai apa di jumlah ismiyah? Mubtada. Mubtada. Al-qalamu maksurun. Al-qalamu mubtada. Mana khabarnya? Mana khabarnya? Maksurun. Paham, Tom? Nah, ini dulu kita bahas. Kita buka dulu kesempatan bagi ikhwan akhwat di rumah. Baru setelah ini nanti akan ada tambahan baru. Pahami ini dulu. Nanti insyaallah berikutnya setelah cukup kita paham hal yang pertama ini, insyaallah akan kita tambah dengan hal yang kedua insyaallah malam ini. Tafadhal ya Abdul Ghafar. Baik, Ustaz. Khotbah Islam pendengar maupun pemirsa di mana pun Anda berada, bagi Anda yang ingin berlatih dan tentunya terhubung melalui line-line telepon di kesempatan malam hari ini, dipersilahkan melalui nomor 0218236543. Baik, kita coba sapa dan angkat untuk penelpon di kesempatan ini. Silakan. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Pak Darlan di Sulawesi Tengah, Palu. Pak Darlan ya. Dikecilkan dulu mungkin, Pak, volume radio atau televisinya. Baik. Pak Darlan di Palu. Palu. Pekan kemarin sempat terputus kalau tidak salah, Pak Darlan. Nah, Pak Darlan ikut dari awal. Nah, Ustaz. Paham tadi penjelasan saya? Insyaallah. Tentang apa tadi? Pembahasan tentang apa? Jumlah apa namanya, Pak Darlan? Ustaz. Yang tadi kita bahas di papan tulis namanya jumlah apa? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Ada berapa unsur pokok jumlah ismiyah? Agak putus. Yang pertama, jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah apa nih? Kalim apa? Nah, teruskan. Kalimat. Kalimat yang diawali kata benda. Benda ya. Nah, apa tadi jumlah ismiyah? Pak Dalan, ulang sekali lagi. Di apa kata? Kalimat. Kalimat dimulai dari kata benda. Yang dimulai dengan kata benda. Yang dimulai dengan kata benda. Kata benda. Nah. Dan ada berapa tadi unsur pokok jumlah ismiyah, Pak Dalan? Ada dua, Ustaz. Ada dua. Yang pertama disebut apa? Mubtada. Yang kedua disebut? Al-Khabar. Al-Khabar. Silahkan baca nomor 1. Halaman 44. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza tabibun. Nah, terjemahkan dulu. Ini dokter. Ya, mana mubtada dan mana khabarnya? Hadza mubtada tabibun al-khabar. Tabibun khabar, bagus. Ini namanya jumlah apa tadi?
adalah jumlah ismiyah. Kenapa disebut jumlah ismiyah? Karena diawali dengan kalimat, dengan kata, kata benda. Kata benda. Mumtaz. Teruskan. Itsnan. Itsnan. Hadhihi sayyaratun. Naam. Ini mobil. Ini mobil. Bagus. Tentukan mana mubtada dan mana khabar. Hadhihi mubtada sayyaratun al khabar. Naam. Mumtaz. Terus. Thalatha. Thalatha. Zalika waladun. Itu anak laki-laki. Ya. Zalika mu'tada waladun al-khabar. Naam, waladun khabar. Teruskan, bagus. Satu lagi, arba'ah. Arba'ah. Tilka sa'atun. Naam. Itu jam. Itu jam, ya. Itu jam. Tilka mu'tada. Apa tadi? Tilka apa? Tilka mubtada. 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 Ya. Tada. Ya. Sa'atun al-khabar. Sa'atun khabar. Nah, Masya Allah. Fahimtum, Pak Adlan? Jelas, Insya Allah? Insya Allah. Alhamdulillah. Cukup. Jazakallah khair, Pak Adlan. Nanti kita tunggu teleponnya lagi, Insya Allah, di pertemuan berikutnya. Keteran jasa. Barakallahu fiik. Ya, alhamdulillah telah terhubung di kesempatan malam hari ini dari Palu, Pak Darlan. Ya, jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Dan tentunya masih membuka kembali bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin melanjutkan di belakang Pak Darlan dari Palu. Silakan kami angkat kembali. Halo. Naam. Assalamualaikum. Halo. Iya. Ya. Silakan. Dengan siapa dari mana, Pak? Dengan Rustam dari Cipayung. Pak Rustam ya. Nah, ya, dari Pak Cipayung. Rustam Cipayung, iya. Pak Rustam, ada bukunya? Ada, Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pak Rustam mendengarkan dari awal? Nah, Ustaz. Jelas insyaallah apa yang saya sampaikan? Insyaallah, Ustaz. Alhamdulillah. Tentang apa tadi, Pak Rustam, yang saya tulis di papan tulis? Tentang jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, bagus. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah kalimat yang diawali dengan kata benda. Bagus, dengan kata benda. Ada berapa unsur pokoknya tadi? Ada dua, Ustaz. Ada dua. Yang pertama? Mubtada. Yang kedua? Kedua khobar. Iya, silakan dipraktekkan di latihan ketiga. Baca di nomor 5. Khamsah. Hadza baitun. Naam. Tarjim. Ini rumah. Naam. Ini kenapa disebut jumlah ismiyah, Pak Rustam? Karena diawali dengan kata benda. Yang mana kata bendanya? Kata bendanya hadza. Hadza, ya. Silakan, mana tentukan mana mubtada, mana khabar? Hadza mubtada. Baitun khobar. Iya, mumtaz. Bagus sekali. Teruskan. Sitta. Sitta. Hadza qalamun. Naam. Ini pena. Iya. Hadza mubtadanya dan ya. Qalamun itu khobarnya. Mumtaz, mumtaz. Ahsanta, Farusta. Bagus sekali. Sab'ah. 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 Bagus. Zalika rojulun. Naam. Itu laki dewasa. Laki-laki dewasa. Bagus. Itu laki-laki dewasa. Zalika adalah mubtada-nya. Naam. Dan rojulun adalah khobarnya. Mumtaz. Masya Allah. Cukup. Cukup, Pak Rustam. Fahim Tom, Pak Rustam? Jelas insya Allah? Ya, insya Allah. Fahim Ustaz. Pak Rustam, sebelumnya sudah pernah belajar bahasa Arab di kitab Dursulullah? Baru mulai, Ustaz. Ini. Baru mulai, Masya Allah. Sebelumnya belum pernah belajar? Buku satu, Ustaz. Baru mulai sekarang buku satu ya? Masya Allah. Ya, Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Syukran, Pak Rustam. Ya, fiik, barakallah. Jazakallahu khairan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari Cipayung, Pak Rustam yang telah terhubung dan juga bergabung di kesempatan malam hari ini. Jazakumullahu khairan. Dan berikutnya, kita kembali buka Ustaz ya. Di layanan-layanan telepon bagi Anda, para pendengar maupun pemirsa yang ingin terhubung di 0218236543, masih dalam latihan ketiga ini bagi Anda yang ingin menjawabnya, kami sapa kembali. Halo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, dari Ummu Abdullah ini di Solo ya, insyaallah. Barakallahu fiik. Silakan Ustaz. Ahlan wa sahlan ya Ummu Abdullah. Ahlan wa sahlan. Barmarhaban bikum Ustaz. Masyaallah, kaifa haluki? La'allaki bi khair. Alhamdulillah bi khair, wa kaifa halukum Ustaz? Wa ana bi khair walhamdulillah. Jazakallahu khair Ummu Abdullah. La jazakum wa khair. Bagaimana kondisi Solo Ummu Abdullah? Alhamdulillah insyaallah. Ya. Tidak ada begitu banyak Ustaz, ya ada itu wabah corona masih. Alhamdulillah ya ala kulli hal. Masih bisa belajar Umar Abdullah. Alhamdulillah. Ya. Silakan Umar Abdullah, ada 3 nomor yang tersisa di latihan keempat. Ada yang keempat. 3 nomor ya Ustaz. 8, 9 dan 10. Silakan. 8. Bismillahirrahmanirrahim. 8. Hadhihi baidatun. Naam. Hadihi mubtada baidotun khobar. Mumtaz. Teruskan. Tis'ah. Naam. Hadza mindilun. Hadza mubtada mindilun khobar. Mindilun khobar. Bagus. Asyara. Hadihi haqibatun. Hadihi mubtada haqibatun khobar. Naam. Dari 1 sampai nomor 10 Umar Abdullah, mubtadanya semuanya bentuknya apa ini? Ini isim apa ini? Jumlah ismiyah. Bukan. Dari semua nomor 1 sampai 10 mubtadanya bentuknya isim apa ini? Isim isyarah. Isim isyarah. Naam. Isim isyarah ada mudzakkar dan ada muannats. Ada sekadarik ya Umar Abdullah? Ya, bala Ustaz. Mohon sebutkan mana yang mudzakkar dan mana yang muannats di sini. Dari nomor 1. Dari nomor 1, enggak kelihatan. Oh, Abu Abdullah melihat dari layar. Iya, iya. Silakan. Sudah. Ada mudzakkar. Nah, aza mana lagi? Mudzakkar. Hadhihi muannats. Hadhihi muannats. Dzalika mudzakkar. Iya. Tilka muannats. Iya, cukup. Berarti dzalika dan hadza mudzakkar, hadhihi dan tilka. Iya. Muannats. Ya Ustaz. Sekarang lihat hadza tabibun. Mubtada'nya mudzakkar, khabarnya apa ini? Bentuknya? Mudzakkar juga Ustaz. Mudzakkar juga. Bagus. Hadhihi sayyaratun, mubtada'nya muannats. Alaysa kadzalik? Hadhihi muannats. Alaysa kadzalik? Muannats sayyaratun juga muannats. Ah, khabarnya muannats. Apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari sini? Jadi antara mutada' dan khabar harus sama bentuknya. Harus sama. Di antaranya dalam hal apa ini yang sekarang kita lihat? Dalam hal apa yang harus sama? Adaan ini apa ini? Mudzakkar muannats apa ini Umu? Namanya apa? Mudzakkar muannatsnya harus sama. Ah, jenisnya, gendernya. Ya, jenisnya kan. Atau gendernya. Alasa kadzalik? Bala Ustaz. Nah, dari sini ada kaidah yang bisa kita sampaikan sekaligus kepada para ikhwal akhwat sekalian dan juga ikhwan di studio. Kalau mubtada'nya mudzakkar, maka bagaimana khabarnya Umu Abdullah harus apa? Harus mudzakkar. Harus mudzakkar juga. Nah, kalau mubtada'nya muannats, maka khabarnya muannats juga. Muannats juga. Nah, masyaallah. Jazakallahu khairan Umu Abdullah. Alhamdulillah dengan menelponnya Umu Abdullah ada faedah yang bisa kita ambil. Syukran. Barakallahu fiik. Kita tunggu teleponnya insyaallah di pertemuan berikutnya. Ya, Ustaz. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Umar Abdullah yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini dari Solo. Dan pertanyaan tiga latihan ketiga ini. Nah, cukup sementara waktu untuk menjelaskan ini papan tulis. Baik. Siap untuk masuk kaidah berikutnya, Ikhwan? Siap ya.
Tadi kaidahnya satu sudah disampaikan tadi. Kaidah yang terkait dengan al-mubtada dan al-khobar. Catat, ini penting. Terkait kaidah-kaidah yang terkait dengan al-mubtada dan al-khobar. Yang pertama bahwa al-mubtada dan al-khobar harus sama dari sisi jenisnya, gendernya. Jenis kelaminnya, gendernya. Mudzakkar, mudzakkar, muannats, muannats. Bisa tunjukkan lagi mana yang mubtada mudzakkar dan khobar mudzakkar di sini, Ilham? Tolong sebutkan lagi di nomor berikutnya mana yang mubtada mudzakkar. Baca mana yang mubtada yang mudzakkar. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Itu sudah belum? Oh iya, hadza qalamun. Hadza mudzakkar. Apa sekedarik? Qalamun. Mudzakkar. Gunakan mic-nya. Nah, sebutkan lagi mana mubtada yang mudzakkar selain hadza qalamun. Zalika. Teruskan. Dzalika? Dzalika rajulun. Dzalika rajulun. Bagus. Itu mubtada mudzakkar, khabarnya juga mudzakkar. Nah, teruskan. Ada lagi? Atau sudah habis? Sudah, Ustaz. Khalas. Khalas? Khalas. Ada satu lagi. Nomor 9. Oh, nah. Hadza mindilun. Hadza mindilun. Bagus. Itu mubtada mudzakkar. Mudzakkar. Khabarnya juga mudzakkar. Sekarang Abu Abdullah, mana yang muannats? Selain yang sudah disebutkan Ummu Abdullah tadi. Ummu Abdullah sudah menyebutkan sampai nomor 4. Antum 5 ke bawah. Mana mubtada dan khabar yang muannats? Hadhihi baydhatun. Hadhihi baydhatun. Bagus. Ada lagi? Hadhihi haqibatun. Hadhihi haqibatun. Masyaallah. Ada lagi? Sudah, cukup? Sudah, cukup. Cukup. Nah, barakallahu fiik. Itu dia. Maka dari sini sekali lagi kaidahnya bagaimana? Yang pertama ini kaidah terkait mubtada dan khabar. Poin 1. Catat. Mubtada dan khabar harus sama jenisnya atau gendernya. Yani jika mubtada mudzakkar maka khabarnya juga mudzakkar. Jika mubtadanya muannats maka khabarnya juga harus muannats. Sementara itu nanti akan kita tambah lagi insyaallah di contoh-contoh berikutnya insyaallah. Sementara itu dulu. Yang satu ini masih sebenarnya ada beberapa hal lain yang perlu dijelaskan tapi sementara itu dulu. Sementara itu. Kemudian masih di latihan ketiga. Kalau antum perhatikan perintah di latihan ketiga ini, mubtada dan khobar ini antum merubah jadi kalimat lain. Ya tidak. Lihat kembali ke halaman 43. Lihat kembali ke halaman 43. Lihat ke contoh. Awalnya hadza kitabun. Kemudian berubah menjadi baca perubahannya di belakang. Hadzal kitabu li Muhammadin. Tadinya hadza kitabun sekarang jadi apa? Hadzal kitabu li Muhammadin. Yang pertama yang perlu antum ketahui ini tetap jumlah ismiyah. Ini tetap tidak berubah jumlah apa namanya? Ismiyah. Karena apa? Kenapa tidak berubah? Karena diawali dengan kata isim. Tetap diawali dengan isim. Mana isimnya yang di awal? Hadza. Dan hadza tetap mubtada. Hadza tetap mubtada. Hanya saja di sini ada perubahan di khabarnya. Pertanyaannya, yang mana khabarnya? Kitabul Muhammad. Nah. Izinkan ana meneruskan di papan tulis. Silakan antum melihat keterangan-keterangan yang akan jelaskan di papan tulis. Ya, ini ana hapus dulu ya. Ini biar tidak
mengganggu konsentrasi. Kita akan bahas yang terkait dengan yang sudah kita pahami. Ini jelas ya, yang saya hapus ini jelas insyaallah ikhwan. Asharis, jelas insyaallah ya. Ini dasarnya, ini pondasinya. Kalau dari sini antum paham, maka akan lebih mudah untuk memahami yang berikutnya. Tadi yang saya tambahkan tadi terkait mubtada dan khabar, apa tadi? Kaidah yang kita tambahkan terkait mubtada khabar, Ilham? Persamaan. Bahwasanya mubtada khabar harus sama? Sama jenisnya. Jenisnya. Lihat. Hada kitabun. Ini mubtada mudzakkar. Khabarnya juga mudzakkar. Sama-sama mudzakkar, sama laki-laki. Laki-laki. Masih ingat mudzakkar muannas kan ya? Contoh yang berikutnya hadhihi, misalnya bayidotun tadi. Apa arti hadhihi bayidotun? Ini sebuah telur. Ini sebuah telur. Telur. Hadhihi muannas. Mubtadanya muannas. Khabarnya juga harus. Muannas. Berarti harus ingat dulu nih konsep mubtada mudzakkar harus ingat. Muannas itu kalau ada tak? Marbutoh. Marbutohnya. Ini pondasi awalnya, ini sudah kita jelaskan di pelajaran keempat atau kelima. Nanti cek lagi di buku jilid yang pertama ini. Ketika kita membahas hadhihi, kita di situ membahas mudzakkar dan muannats. Hadhihi baydatun. Maka dari sini mubtada yang mudzakkar, maka khabarnya juga harus mudzakkar. Ini mubtadanya muannats. Khabarnya muannats. Yang kedua, yang tambahan lagi selain yang pertama, yang kedua, mubtada itu tulis ma'rifah, khabar itu nakirah. Mubtada itu ma'rifah. Ini hukum asalnya, al-mubtada ma'rifah, al-khabar nakirah. Ma'rifah itu maksudnya kata benda yang beralif lam atau kata benda yang khusus. Ma'rifah artinya kata benda yang khusus. Biasanya tandanya alif lam. Contoh, ketika kita bilang kitabun dengan Alkitabu, sama apa beda? Kitabun dengan Alkitabu? Beda satu. Beda. Kitabun tanpa alif lam, Alkitabu pakai? Yang pakai alif lam disebut ma'rifah. Yang tidak pakai alif lam disebut nakirah. Nah, simpelnya begitu. Kata benda beralif lam, sekali lagi, disebut apa? Yang tidak beralif lam disebut nakirah. Itu yang pertama. Nah, ada beberapa kata benda itu tidak perlu alif lam. Sudah ma'rifah dia zatnya. Ada beberapa kata benda tidak perlu alif lam. Sudah ma'rifah dia asalnya. Seperti hadhihi dan hadha. Hadha, hadhihi ini sudah ma'rifah. Walaupun tanpa apa? Walaupun tanpa alif lam. Tidak perlu al-hadha, al-hadhi tidak perlu dia. Dia sudah, zatnya memang sudah ma'rifah. Yang perlu alif lam agar jadi ma'rifah seperti ini. Kata kitabun kolamun ikat, kitabun kolamun butuh alif lam agar bisa jadi ma'rifah. Kalau hadha, hadhi tidak perlu. Tidak perlu pakai alif lam, dia sudah ma'rifah. Nah, lihat. Mubtada harus ma'rifah. Khabarnya
nakiro tanpa alif lam. Tidak boleh hadal kitabu. Hadal kitabu ini sekarang sudah berubah khobarnya, bukan lagi alkitab lagi khobarnya. Karena khobar harus apa? Nakiro. Ini apa? Kalau pakai alif lam? Ma'rifah. Jadi khobar nggak ini? Enggak. Tidak boleh jadi khobar. Karena khobar harus nakiro. Allahumma sahili Allah. Sahalallahu al-umurakum. Semoga Allah mudahkan insyaAllah. Jelas ini? InsyaAllah. Maka hukum yang kaidah kedua, sebagai tambahan tadi mudzakkar mu'annat, tambahan kedua, mubtada, hukum asalnya ma'rifah. Khobar, hukum asalnya? Nakiro. Tidak boleh pakai alif lam khobar. Jadi tidak boleh begini. Dihapus nih. Tidak boleh begini. Hadza kitabun, selesai. Tidak boleh. Hadzal kitabu, tidak boleh. Kalau antum bilang hadzal kitabu, nanti jadi maknanya apa? Buku ini, lalu antum berhenti. Kalimat sempurna tidak kalau anda bilang begitu? Buku ini, lalu anda berhenti. Kalimat sempurna tidak? Antum menunggu-nunggu, masih menunggu. Buku ini kenapa, Ustaz? Lain itu? Itu kalau anda pakai alif. Nah, di sini tidak boleh pakai alif lam. Hadza kitabun, ini buku, selesai. Ya tidak? Maka ini mubtada, ini khobar. Mubtada hukum asalnya ma'rifah. Al-khobar hukum asalnya nakiro. Catat. Kaidah kedua. Apa tadi kaidah kedua? Hukum asal mubtada. Hukum asal al-mubtada harus ma'rifah. Hukum asal al-khabar harus nakir. Yang pertama apa tadi? Kaidah pertama? Gender, sama jenis. Al-mubtada dan al-khabar harus sama jenis. Jenisnya, gendernya. Kalau mubtada mudzakkar, maka khabarnya harus mudzakkar. Mubtadanya muannats, khabarnya harus muannats. Itu kaidah pertama. Kaidah kedua apa tadi? Hukum asal mubtada. Hukum asal mubtada harus bagaimana? Ma'rifah. Ma'rifah. Hukum asal al-khabar? Nakirah. Masih sanggup ditambah lagi? Insyaallah. Masih sanggup insyaallah Mas Faris? Saya tambah lagi kaidahnya siap? Nah, sebelum ditambah, kita ulang sekali lagi. Tutup bukunya. Kalau belum hafal berarti tidak ada tambah lagi. Malam ini cukup segitu aja. Apa itu jumlah ismiyah? Pakai mic-nya, siapa bisa jawab pakai mic-nya. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah yang diawali dengan isim. Kalimat yang diawali dengan isim. Isim. Bagus. Betul, Mas Faris? Apa itu isim, Mas Faris? Apa itu isim? Apa itu isim? Kata? Kata benda. Kata benda. Bagus. Ah, Abu Abdullah, ada berapa unsur pokok jumlah ismiyah? Unsur pokok jumlah ismiyah ada dua. Yang pertama mubtada, yang kedua khabar. Di mana biasanya letak al-mubtada itu? Di belakang atau di akhir? Di belakang atau di akhir? Di awal. Hah? Di awal. Tidak di belakang, tidak di akhir. Di belakang. Bagus. Di depan. Di mana letak al-khabar? Di depan apa di awal? Di belakang. Di belakang. Di akhir. Iya, bagus. Mumtaz. Berarti hukum asalnya mubtada di mana? Di awal. Di depan? Di depan. Al-khabar hukum asalnya di? Di belakang. Nah, jelas. Jelas? Insyaallah. Belum selesai. Tadi ada tambahan dua kaidah penting tentang mubtada dan khabar. Ada dua kaidah penting tambahan terkait mubtada khabar. Apa yang pertama tadi? As. Ilham dulu sebelum Abu Abdullah. Kasihan. Capek. Istirahat dulu. Al-awwal yang pertama itu adalah persamaan apa sih persamaan kata. Jadi nah, apa itu? Tolong jelaskan. Saya enggak paham persamaan kata ini. Persamaan maksudnya sinonim, maksudnya sinonim kata, persamaan kata. Persamaan gender lah, jenis. Jenisnya sama. Antum bermadhab kesetaraan jenis? Apa maksudnya? Jenis. Tolong jelaskan. Enggak jelas ini. Maksudnya gini, Seth. Jadi ketika
kata tunjuknya mubtadanya muzakkar. Mubtadanya muzakkar? Khobarnya juga harus. Khobarnya harus muzakkar, betul. Kalau mubtadanya? Muannas. Khobarnya harus? Khobarnya harus muannas juga. Berarti bagaimana Mas Faris kaidahnya? Mubtada dan khobar Mas Faris harus sama apanya? Jenisnya, gendernya, bagus. Kalau Mas Abu Abdullah, kalau mubtadanya muzakkar, berarti khobarnya harus muzakkar. Muzakkar juga. Kalau khobarnya mubtadanya muannas, berarti khobarnya harus muannas. Muannas, muannas. Muannas, muannas, muzakkar, muzakkar. Bagus. Itu kaidah pertama. Kaidah kedua? Masih ingat Mas Abu Abdullah? Yang kedua apa? Kaidah kedua. Silakan nyontek. Pak Eka, kedua mubtadanya asalnya ma'rifah. Hukum asalnya ma'rifah. Hukum asalnya ma'rifah. Kemudian yang khabar hukum asalnya nakirah. Nakirah atau nakirah? Nakirah. Enggak panjang nunnya. Nakirah. Nakirah. Nah, jadi mubtada harus ma'rifah. Itu hukum asalnya. Khabar harus nakirah. Nakirah. Ulang sekali lagi, Mas. Jelas yang mana yang harus ma'rifah? Khabar. Mubtada itu hukum asalnya ma'rifah. Ma'rifah. Khabar hukum asalnya ma'rifah. Nakirah. Yang mana yang ma'rifah? Coba diperjelas lagi. Yang mana yang ma'rifah? Mubtada atau al-khabar? Mubtada ma'rifah. Hukum asalnya ma'rifah. Betul. Khabar? Khabar hukum asalnya nakirah. Nakirah. Apa itu nakirah mu'ar ma'rifah? Tolong jelasin. Nakirah ma'rifah itu sudah jelas. Sudah jelas. Biasanya pakai apa kalau ma'rifah itu? Pakai tanda apa? Pakai alif lam. Berarti kalau nakirah biasanya bagaimana? Nakirah tidak pakai alif lam. Tidak pakai alif lam. Jadi yang pakai alif lam, Mas Faris? Yang pakai alif lam ma'rifah atau nakirah yang pakai alif lam? Ma'rifah. Yang tidak pakai alif lam? Nakirah. Nakirah. Bagus. Sekali lagi, Mas Abdullah, yang mana yang ma'rifah itu? Yang tidak pakai? Yang tidak pakai alif lam. Yang? Yang tidak pakai alif lam. Itu ma'rifah. Bagus. Sahih, Mas Ilham? Khata. Khata, terbalik. Terbalik. Antum terjebak tadi. Nah, ma'rifah harus pakai? Alif lam. Alif lam. Nakirah tidak pakai? Tidak pakai alif lam. Iya, muntaz. Barakallahu fiqh. Dari kita. Tambah lagi? Baik, kalau begitu kita lihat bapak tulis lagi. Hadza kitabun dirubah jadi apa tadi? Lihat di contoh. Hasilam. Hazal kitabu. Jadi apa? Li Muhammadin. Hazal kitabu. Saya geser dikit biar jelas. Mohon maaf, ini terlalu ke tengah. Hadza apa tadi? Hadza. Asalnya apa? Asalnya hadza kitabun. Ada, enggak pakai harokat enggak apa-apa ya? Jelas ya? Tolong baca Mas Faris. Baca. Hadal kitabu atau hadza kitabun? Hadza kitabun. Mtaz. Jadi apa tadi? Hadzal kitabun. Hah, ulang sekali lagi. Hadzal kitabu. Saya dengar hadzal kitabun tadi. Hadzal kitabu. Bagus. Hadzal kitabu. Kalau masih bacanya hadzal kitabun, kita kembali ke darsul awal nanti. Batal lah, darsul tsamin. Hadzal kitabu apa tadi? Li Muhammadin. Li Muhammadin. Li Muhammadin. Ini mubtada. Ini khabar. Ya tidak? Balas. Ini mubtada khabar. Yang pertama begitu kan ya? Ini mubtada, ini khabar. Khabar. Jadi hukum asal mubtada ma'rifah atau nakirah mubtada? Ma'rifah. Ma'rifah. Hukum asal nakirah? Hukum asal nakirah. Hukum asal khabar? Nakirah. Nakirah. Saya jadi bingung. Nah, lihat di sini sekarang. Ini masih jumlah ismiyah bukan? Masih. Masih ya? Masih. Yakin? Yakin, Ustaz. Kenapa demikian? Karena diawali dengan kata isim. Benda. Mana kata benanya? Hadza. Hadza. Berarti ini apa namanya? Mubtada. Mubtada. Ini kita sepakati sama-sama mubtada. Saya sepakat insyaallah. Pertanyaannya, mana khabarnya sekarang? Apakah masih al-kitabu? Al-kitabu li Muhammadin. Dua-duanya? Al-kitabu li Muhammadin? Dua-duanya? No. Khabarnya dua-duanya? Ya,
Betul? Khata' kabir. Salah besar. Kan tadi sudah saya katakan khabar hukum asalnya apa? Nakirah. Nah, ini nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Mungkin enggak jadi khabar? Enggak mungkin. Karena ini ma'rifah, Mas Faris. Jadi hukum asal khabar bagaimana, Mas Ilham? Nakirah, Ustaz. Nah, ini nakirah apa ma'rifah? Ma'rifah. Berarti ini tidak mungkin. Mustahil jadi khabar. Ini namanya, hafalkan ikhwan, ini namanya badal. Sekarang lagi-lagi namanya sekarang. Bukan lagi khabar tapi apa? Badal. Badal, afwan, bukan kadal, afwan. Awas. Badal. Sampai sini jelas? Maka khabarnya mana? Sisa mana khabarnya? Muhammad. Sisa yang mana yang belum? Muhammad. Li Muhammadin ini khabar. Dua kata ini khabar. Li satu, Muhammadin dua. Dua kata ini jadi khabar. Khabar bisa dua kata. Tidak harus satu kata. Paham, Tom? Sementara terima saja bulat-bulat begitu. Membuat saya mudah, antum juga mudah insya Allah. Nanti ketika pelajaran semakin bertambah, nanti semakin kita akan bertambah juga penjelasannya. Sementara ini dulu. Berarti hadal kitabu li Muhammadin, hada tetap apa? Mubtada. Mana khabarnya sekarang? Li Muhammadin. Dua kata ini disebut khabar. Nah, tengah-tengah apa ini? Badal. Badal itu kata benda beralif lam setelah kata tunjuk. Nah, tulis. Ini penutup kita malam ini. Penutup kita malam ini, kaidah baru. Di kalimat hadzal kitabu li Muhammadin. Di kalimat hadzal kitabu li Muhammadin. Hadza tetap mubtada. Hadza tetap mubtada. Hanya saja khabarnya sekarang adalah yang mana? Yang mana khabarnya? Li Muhammadin. Li Muhammad. Dua kata itu khabar. Sekali lagi, mana khabarnya sekarang, Mas Faris? Li Muhammadin. Nah, al-kitabu yang di tengah-tengah apa itu? Badal. Bukan lagi khabar. Nah, kenapa ya kita yakin itu bukan khabar? Mustahil jadi khabar. Karena hukum asal khabar harus nakirah. Ya tidak? Itu nakirah atau ma'rifah al-kitabu? Ma'rifah, Zat. Berarti mustahil jadi khabar. Sekarang jadi apa ini? Badal. Badal namanya. Apa itu badal? Tulis. Salah satu bentuk badal adalah ini. Salah satu, saya katakan salah satu. Berarti nanti akan ada lagi penjelasan badal. Masih banyak yang perlu dipelajari. Ini baru 0,00 sekian persen dari ilmu nahwu yang perlu dipelajari. Ini nahwu ini. Bayangkan kalau ini diajarkan dari adarsul awal, bagaimana kira-kira Mas Ilham? Nah, Mas Faris langsung pertemuan kedua KO. Pertemuan ketiga Mas Abu Abdillah muntaber. Apa itu muntaber? Mundur tanpa beritahu. Akhirnya kita telepon, Abu Abdillah kemana aja nih? Aduh, Ustaz, sibuk Ustaz. Nah, padahal tidak apa, karena tidak paham, akhirnya apa? Muntaber. Maka ilmu seperti ini bukan ilmu di awal, dari awal, tidak. Nanti kalau dari awal nanti akan membuat orang susah untuk memahami bahasa. Bahasa itu simpel saja, hadza kitabun ini buku, selesai. Itu dulu, hadza kitabun ini buku. Nanti penjelasan mubtada khobar nanti. Lihat, sudah pelajaran berapa sekarang? Baru kita jelaskan mubtada khobar. Sudah berapa pelajaran berapa sekarang? Pelajaran 8 baru saya jelaskan ini. Bayangkan kalau saya jelaskan dari awal. Hadza masjidun, hadza isbul isyarah. Mabniun ala sukun fi mahali rafi'in mubtada. Kitabun isim marfu' wa alamati rafi'i ad-dhamma adh-dhahir ala akhirih wa khabar. Nah, pertemuan kedua, ketiga, hilang semua. Kita bubar. Nah, kita tidak mengecilkan ilmu nahwu, penting dipelajari, tapi nanti kalau mau belajar dari nol ini dulu, nanti insyaallah bertahap akan dibahas ilmu nahwu dan sharaf akan lebih lanjut insyaallah.
Paham Mas Faris? Nah. Badal itu tulis sebagai penutup. Salah satu bentuk badal. Saya katakan sekali lagi, ini salah satu bentuk badal, bukan satu-satunya badal seperti ini, bukan. Masih ada badal yang lain yang belum kita bahas, nanti insya Allah satu persatu. Badal yang ini kata benda beralif lam setelah kata tunjuk. Kata benda beralif lam setelah kata tunjuk. Ini disebut badal yang di sini. Nah, dari sini sudah belum? Sudah setengah 10 soalnya nih. Sekarang lihat halaman berikutnya, 44. Nomor 1. Hadza tabibun jadi apa sekarang? Digabung dengan minal hindi, lihat nomor 1 halaman 44. Hadza tabibun digabung dengan minal hindi jadi apa tadi? Hadza tabibu pakai lil fam sekarang. Hadza tabibu minal hindi. Kita tulis lagi. Asalnya apa tadi? Hadza tabibun. Mana mubtada? Hadza. Tabibun sebagai apa? Khabar. Jelas ini. Sekarang berubah jadi apa? Hadza tabibu. Berubah lagi sekarang nih. Teruskan minal hindi. Kan digabung dengan kata di belakangnya itu. Minal hindi. Dokter ini dari India. Mana mubtada-nya? Hadza. Masih hadza. Hadza mubtada. Saya kasih mim. Mana khabarnya? Minal hindi. Bagus. Dua kata ini disebut apa? Khabar. Ini dia nih. Ini apa nih tengah-tengah nih? Badal. Apa itu badal? Kata benda. Lihat catatan. Kata benda yang beralif lam setelah kata tunjuk. Jadi bukan lagi khabar, ya tidak? Kenapa tidak mungkin jadi khabar lagi? Karena ma'rifah. Dia ma'rifah. Sedangkan ini harus nakirah. Paham tuh? Paham. Lihat nomor 3. Nomor 2, Afan. Nana baca Mas Ilham, nomor 2. Hadhihi sayyaratun. Hadhihi sayyaratun. Mana mubtada? Hadhihi. Mana khabar? Sayyaratun. Rubah sekarang. Tambahkan lil mudiri di situ. Hadhihi sayyaratun. Sayyaratun pakai alif lam sekarang ya. Hadhihi sayyaratun. Teruskan. Lil mudiri. Mana mubtada-nya sekarang? Hadhihi. Hadhihi. Khabarnya? Lil mudiri. Lil mudiri. Di tengah-tengah as-sayyarah sebagai apa? Badal. Badal. Apa itu badal? Kata benda yang beralif lam setelah kata tunjuk. Setelah kata tunjuk. Faham tuh? Faham nah. Coba Abu Abdillah sekarang. Nah, kenapa ketawa? Sama ya. Nah. Antum lagi pilek. Antum lagi pilek atau bagaimana Mas? Abu Abdillah. Antum lagi pilek? Nah, buka ini biar jelas suaranya. Jelas. Nah. Salah. Dalika waladun. Naam. Mana mubtada? Dalika. Mana khabar? Waladun. Sekarang rubah. Belakangnya Ibnul Mudarrisi. Belakangnya apa? Ibnul Mudarrisi. Ibnul Mudarrisi. Silakan. Dalika waladu. Apa yang belum ditambahkan? Belum. Dalikal waladu. Bagus. Al waladu sekarang. Dalikal waladu. Dalikal waladu. Ibnul Mudarrisi. Apa artinya sekarang? Dzalikal waladu Ibnul Mudarrisi. Itu anak laki. Anak laki-laki itu. Itu anaknya Pak Guru. Anaknya Pak Guru. Mana mubtada-nya? Dzalika. Mana khabarnya? Ibnul Mudarrisi. Al waladu di tengah-tengah apa itu? Badal. Badal. Apa itu badal? Kata benda beralif lam yang berada setelah kata tunjuk. Mumtaz. Mas Faris, siap? Arba'ah. Tilka sa'atun. Tilka sa'atun. Iya, apa tilka sa'atun? Ini itu. Itu sa'atun? Sa'atun. Jam. Min Swissra. Di belakangnya ada min? Swiss. Min Swissra. Swissra.
Apa arti min Swiss rock? Dari? Dari Swiss. Dari Swiss. Gabung. Tilka. Tilkas. Pakai alif lam. Tilkas. Tilkas saatun. Tilkas saatu. Teruskan. Saatu. Min? Min Swiss ro. Min Swiss rock. Lihat. Tilkas saatu min. Swiss. Apa artinya sekarang? Ini jam dari. Jam itu. Jam itu dari Swiss. Dari Swiss. Sekarang mana mubtada'nya? Tilka. Nah, masih tilka. Mana khabarnya sekarang? Swiss. Min? Min Swiss. Min Swiss ro. As-sa'atu yang tengah-tengah sebagai apa itu? Badal. Badal. Apa itu badal, Mas Faris? Kata benda beralif lam setelah kata tujuh. Mumtaz. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khaira. Mohon di muraja'ah. Minggu depan kita ajak juga pendengar dan pemirsa untuk mengerjakan latihan seperti tadi, Abdul Qabbat. Tapi insya Allah pekan depan mohon masih diingat. Nanti murojaah langsung kita tes. Nah, jangan ada yang muntaber ya. Kita tunggu insya Allah di pertemuan berikutnya insya Allah. Semoga Allah berikan kemudahan bagi semua. Amin. Kira cukup sampai sini, Abdul Qabbat. Ya. Saya tutup sekaligus. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.